Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan review player Totem Free geng. Ini dia guys, Messi. 101 rating dia. Bagi saya sedap dah dia punya rating. Jadi guys, sebelum saya nak teruskan macam biasa, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Alright geng, let's go. Kita akan review dia punya stat semua. 101 rating dia daripada 96, naik 5. Boleh tahan padu geng. Jadi tinggi dia 170, umur 37 eh. Okay, kaki kiri. Okay, dekat sini dia punya playstyle kreatif, playmaker. Dia boleh main CF juga. Okay. And then dekat sini bagi saya sedap kan. Take awareness dia biru. Berkontrol, dribble, tight position dia perfect. Mat passing dia pun ada. Untuk EMF bagi saya dah sedap sangat. Okay, finishing pun ada. Letak CF pun okay kan, gentle. Okay, set piece ada, curl pun ada. And then dia punya speed lah agak kurang sikit best. Tapi untuk EMF bagi saya okay dah ni. Acceleration dia mantap. Kicking power dia biasa-biasa. Balance dia padu. Stamina dia agak kurang sikit 80 untuk pemain tengah ni. Sebab pemain tengah ni memerlukan stamina yang banyak geng. Jadi dia ada skill double touch. Okay, low range curler, deep in shot, low range shooting, first time shot, first apa ni, one touch pass pun ada geng. Itu wajib untuk pemain tengah. Through pass, penalty specialist, captaincy. So itu saja untuk skill dia. Okay geng, untuk center back ni saya tukar jap eh. Okay, yang ini guys, dia ni lagi sedap geng. Okay, walaupun rating dia rendah je, tapi dia sedap lah. Tapi sebenarnya Beckham power geng. Macam itu. Dia backup saja. So let's go geng. Okay geng. Itu dia. Saya punya Messi. Baik. Hijau. Yang lain. Alamak ni masih orang tapi tak apa. Memang tak dah ni. Kita tengok opponent. Dia pakai balik eh. Big time. Rashford geng. Padu ni. Memang tak opponent punya team. Kita tengok jersey. Merah. Pink eh. Okay. Macam. Okay, saya ambil putih. Opponent ambil hitam. Nice. Okay geng, let's go. Okay geng, let's go. Weh, gagal. Tak sampai langsung, Mat. Come on. Come on. Come on. Oh, tak sampai, cuy. Yes. Come on lah. Aku dah makin baik tu. Tolong follow up baik lah. Okay, let's go. Kosong dah ni. Let's go. Mbappe. Boleh ni, Mbappe. Boleh ni, Mbappe. Nice, Mbappe. Masih belum test lagi untuk Messi. Oh, baik opening new skill geng. Mantap duk gentle. Oh, Ryan Giggs laju mat. Oh, oh. Hampir gol duk gentle duk. Okay, opening meta apa? Meta long ball. Apa ni crossing guys eh? Okay, hujung kosong. Please sampai. Nope. Nice try, nice try. Okay, opponent tak tahu tu. Kita nak pasir sini. Okay, dia tahu. Okay, nice. Faham. Nice, Messi. Percubaan yang baik. At least dapat try. Baik, wide eh. Okay. Aduh, kau offside ke? Nice. Nice. Oh, apa ni? Main double touch tu. Baik tu. Nice. Come on. Tak sampai pula kali ni, geng. Baiklah. Let's go. Nope. Nice try. Dia nak set up kat Messi ni, geng. Mana Messi duk? Ah, ni Messi. Messi. Kau duduk jauh sangat duk, Messi. Messi, Messi. Jauh sangat kau duduk tu, Messi. Dekat-dekat lah sikit duk, duduk. Malu-malu lah, Mi. Kawan lah sikit duk. Messi, kau buat apa duk Messi? Ay, jangan aku remat kau lah kang. Ha. Ah, hat-trick lah Mbappe. Sip baik duk. Saya rasa kena buat attacking instruction dekat Messi lagi. Baru betul. Dia punya dudukan tu yang betul untuk dapatkan gol. So, disebabkan dia punya playstyle kreatif playmaker. Lepas tu, dia punya kedudukan tu macam agak kurang best. Jadi, kita buat instruction attacking kepada Messi supaya dia sedap untuk naik atas.
Ataupun saya buat Messi untuk CF tu, okay? Okay, kita buat off balik instruction. Okay, dah off lah. Okay. Okay, untuk EMF ni kita biarkan room eh. Okay, nice. Boleh ni. Gentle. So, let's go, gang. Okay, tadi fail low. Oh, pun banyak gaya lah, guys. Come on. Ah, ilah. Wah, Messi kau ni. Aduh yang rembat ni Messi. Ha, go. Boleh ni, satu gol lagi. Kepam. Nice. Masuk dalam, dalam balik. Mantap, geng. Saya ingatkan ke tiang batu keluar lah kan. Nasib baik masuk dalam, geng. Memang kemantapan dok bosku. Baik, defense saya banyak baik, geng. Ha, Messi gol lah Messi. Mbappe je gol ni Messi. Kau punya kedudukan tu Messi. Oh Allah, payah no nak gol ni. Buat macam gini salah, buat macam gitu salah. Macam mana lagi yang kau nak ni Messi sebenarnya? Tak tahu. Sorang. Mbappe je kedudukan yang baik tau Messi. Gol lah kau. Macam gitu pun boleh lah. Janji kau dapat gol lah Messi. Mantap tu Messi. Beberapa kali sudah yang aku test kau eh. Tapi susah eh nak dapatkan gol. Baru kali ni kau nak dapat gol eh. Weh, banyak gaya lagi eh. Come on Messi. Ni kali. Tetap baik sini. Alamak Messi. Messi. Come on. Go Messi. Alamak aku dah match up pula. Okay, go Messi. Aduh, okay, go. Stop. Nope. Stamina Messi steady lagi lah, geng. Walaupun saya banyak guna dia. On. Bruh. Sampai pula. Wih, bahaya. Down, 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 down. Wih, tak sampai keeper. Strategi. Keeper paling strategi duk. Dia tunggu macam gitu je, Mat. Yakin duk, dapat bola. Siap baik, dapat duk. Okay. Begitulah pengakhirannya untuk Messi Ludin, guys. 8 percubaan, geng. Jadi kita tengok sini MVP iaitu Mbappe lah. Dia yang skor banyak kan. 8.5 dari situ. Messi 7.0. Jadi Messi ni untuk EMF bagi saya sedap, geng. Tapi untuk dapatkan gol tu macam agak kurang sikit. Jadi lepas tu kan saya letak di CF pula. Saya rasa macam kurang juga untuk dia dapat gol. Tak tahu kenapa. Jadi saya rasa lagi satu ada punya speed lah kot. Speed dia agak kurang. Untuk CF speed 70 lebih bagi saya kurang, geng. Memang tak sesuai untuk saya lah. Saya tak suka player yang slow untuk CF ni. Kalau nak main wing pula bagi saya pun kurang sesuai. Sebab dia pun speed agak kurang, geng. Jadi geng, untuk Messi ni Konami bagi 7.0. Saya pun 7 lah. 7 per 10 untuk Messi. Jadi geng, sampai sini je saya punya video. Jumpa lagi geng, video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana pun subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye bye.